Halo guys, sekarang kita mau belajar bikin bonsai. Bonsai yang kita ambil sekarang adalah bonsai kelapa. Untuk yang lain, kalau mau belajar bikin bonsai, silakan tonton tutorial berikut ini. Yuk. Ini dia bonsai kelapa yang mau kita ambil. Nanti kita bikin galian melingkar, itu namanya digendon dilingkarin, nanti kita masukkan ke dadalam sak, ke dalam wadah plastik ya, kayak gini ya. Kita masukkan ke dalam sak kayak gini biar tanahnya nggak mudah ambiar. Nah, biar tanahnya tidak ambiar. Oke, silakan ikuti videonya. Ternyata gempal. Ya berarti nganu lemah anyar. Wis iki kok nang lemah iki. Ayo sik kaleni. Lah iki opo iki? Iki kebone. Iya to. Sampai cangkulnya copot, teman-teman. Ini perjuangan ini sampai cangkulnya copot bikin belajar bikin bonsai kelapa. Nah, ini kalau jadi mahal ini. Kalau
nanti ditanam di pot, kelapanya berbuah. Mahal ini teman-teman. Bisa nyampe ratusan juta. Nah. Oke, sekarang kita tali. Nah. Masak. Iya. Masih enak sih tahu. Nah, besok kita nolak ya. Rumah dengan lena ya. Huwak enggak. Huwak. Masih enak sih tahu nganu ben saya. Delokan bon sing dodol-dodol bentek apa. Kelapa welek ya telung. Itu 600.000 ngono. Oke, gini aja dulu. Nanti dibawa pulang sampai rumah nanti kita tanam. Oke, teman-teman, mungkin tutorialnya pembongkaran bonsai kelapa cukup di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel saya. Untuk yang mau saya disuruh bikin tutorial apa, silahkan komen di bawah ya. Saya tak bikinkan tutorial yang bagus. Sip, sampai jumpa. Ketemu lagi. Oke, bye-bye.